Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan membahas topik mengenai pengujian kebaikan suai atau goodness of fit test. Pengujian ini untuk menentukan apakah suatu populasi memiliki sebaran teoretik tertentu. Sebaran teoretik itu bisa sebaran seragam, binom, Poisson, normal. Uji ini didasarkan pada seberapa baik kesesuaian antara frekuensi yang teramati dalam data sampel dengan frekuensi harapan yang didasarkan pada sebaran yang dihipotesiskan. Rumusnya kita menggunakan ini, kita menggunakan uji chi-square, di mana chi-square akan sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai k, ya. OI ini adalah frekuensi observasi, ya, frekuensi yang kita dapat dari pengamatan, dikurangi dengan EI, ini adalah frekuensi harapan, expected frekuensinya, ya. Dipangkatkan 2, dibagi dengan EI. Nah, kemudian banyaknya derajat bebas dalam uji kebaikan suai yang didasarkan pada sebaran chi-square sama dengan banyaknya sel dikurangi dengan banyaknya besaran yang diperoleh dari data pengamatan sampel yang digunakan dalam perhitungan frekuensi harapannya. Nanti kita lihat pada contoh-contoh yang ada. Kita lihat contoh pertama, Sobat Sipil. Pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 120 kali, ya, dengan hipotesis bahwa dadu itu setimbang dengan sebaran seragam, ya, diperoleh pengamatan, ya, diperoleh hasil dari pengamatan sebagai berikut, ya, dengan alfa 0,05. Munculnya sisi dengan biji 1 itu sebanyak 21 kali, ya. Munculnya sisi dengan biji 2 22 kali, biji 3 16 kali, biji 4 18 kali, biji 5 19 kali, dan biji 6 24 kali. Kalau di total ini adalah 120 kali totalnya. Harapannya, ya, kalau sebaran itu seragam, mestinya setiap sisi punya peluang yang sama sehingga frekuensi munculnya biji 1, ya, biji 2, biji 3, biji 4, biji 5, dan biji 6 masing-masing adalah 1/6 dari 120, yaitu 20, 20, 20, 20, 20, 20, ya, sebaran seragam. Nah, untuk menyelesaikannya, kita mulai dengan menentukan H0-nya. H0-nya adalah variabel acak mengikuti sebaran seragam. Kemudian, H1-nya, variabel acak tidak mengikuti sebaran seragam. Alfanya adalah 0,05. Nah, kemudian dari sini, ya, kita menentukan wilayah kritiknya. Wilayah kritiknya kita akan dapatkan sama dengan 11,07050. Ini kita dapatkan dari mana? Ini kita dapatkan dari tabel chi-square pada alfa 0,05 dengan V sama dengan, ya. Nah, kita lihat Sobat Sipil di sini. Kita punya 6 sisi dadu, ya, dikurangi 1. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5. V-nya sama dengan 5, ya. Jadi kita dapatkan angka ini, ya, itu dari tabel chi-square pada alfa 0,05 dan V sama dengan 5. Kemudian kita tuliskan statistik ujinya, ya, dari rumus kita, ya, bahwa chi-square akan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, OI min EI pangkat 2 dibagi EI. Selanjutnya kita buatkan hitungan dalam tabel, ya. Ini adalah data kita, ya, ada biji 1 sampai biji 6, kemudian ini frekuensi observasinya, ya. Ini adalah frekuensi harapannya, ya, kalau di total sama dengan 120. Kemudian kita hitung bagian atas di sini, ya, OI min EI pangkat 2, ya. OI 21 dikurangi 20 pangkat 2 kita dapatkan sama dengan 1.
Kemudian yang di baris bawahnya juga sama, ya, OI 22 dikurangi EI 22 pangkat 2, 4. Yang bawahnya 16 min 20 pangkat 2. Kemudian 18 min 20 pangkat 2, ya. Dan seterusnya sampai baris ke 6. Kemudian kita bagi dengan EI, ya. Jadi angka ini kita bagi dengan EI. 1 dibagi 20. 4 dibagi 20, ya. 16 dibagi 20. 4 dibagi 20. 1 dibagi 20. 16 dibagi 20. Kemudian kita jumlah. Nah, ini adalah chi-square-nya. Ya, kita dapatkan hasil perhitungan dari tabel ini untuk menghitung rumus kita di sini, ya. Chi-square-nya sama dengan 2,1. Wilayah kritiknya itu dibatasi dengan angka 11,07. Kalau lebih besar dari 11,07, ya, kita ada di daerah kritis, tolak H0. Karena chi square kita dapatkan sama dengan 2,1, lebih kecil daripada 11,07, ada di daerah penerimaan H0. Sehingga keputusannya adalah terima H0. Dan simpulkan bahwa sebarannya itu seragam. Sekarang kita lihat contoh berikutnya, Sobat Sipil. Selama 400 interval 5 menitan, menara pengamat lalu lintas udara menerima 14 pesan dengan frekuensi pengamatan berturut-turut seperti ini. Ya, pesan 1 ada 3, pesan 2 15, 47, 76, 68, 74, 46, 39, 15, 9, 5, 2, 0, dan pesan ke-14, 1. Ya. Nah, berdasarkan data tersebut, apakah pernyataan bahwa jumlah pesan yang diterima menara tersebut untuk interval 5 menitan merupakan variabel acak yang mengikuti distribusi Poisson dengan mu sama dengan 4,5 dapat diterima, ya. Dan kita akan gunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, sama seperti tadi, kita mulai dengan menentukan H0-nya, ya. H0-nya, variabel acak mengikuti sebaran Poisson mu 4,5. Sedangkan H1-nya, variabel acak tidak mengikuti sebaran Poisson mu 4,5. Alfanya 0,05. Nah, kita mulai dengan tabel hitungan kita, Sobat Sipil. Nah, ini kita punya 14 pesan, ya. Pesan 1 frekuensi pengamatannya ada 3, pesan 2 16, dan seterusnya. Total ada 400 pesan. Nah, kemudian kita tuliskan, ya, jumlah peluang Poisson pada kolom di sini, ya. Ini CDF-nya, ya, kumulatif distribution function-nya. Ya, kita dapatkan dari Poisson 4,5. Kemudian kita hitung PMF Poisson-nya, ya. Probability mass function-nya. Untuk baris pertama berarti dia sama dengan 0,0111. Untuk yang kedua akan sama dengan 0,0611 dikurangi 0,0111. Kita dapatkan sama dengan 0,0500. Yang ketiga kita dapatkan dari 0,1736 dikurangi 0,0611. Kita dapatkan sama dengan 0,1125. Demikian juga yang seterusnya, kita dapatkan probability, ya, probabilitas untuk setiap sel dari Poisson 4,5. Nah, setelah ini kita hitung frekuensi harapan kita, ya. Kalau untuk sel pertama di sini, ya, probability-nya adalah 0,0111, berarti frekuensi harapannya akan sama dengan 0,0111 dikalikan 400, ya. Kita dapatkan sama dengan 4,440. Untuk sel yang kedua juga sama, 0,05 dikali 400, kita dapatkan sama dengan 20. Demikian juga seterusnya, ya. Nanti kita hitung dari PMF tiap sel, ya, dikalikan dengan 400, sehingga kita akan dapatkan frekuensi harapannya seperti ini.
Dan kalau dijumlah, nanti frekuensi harapan kita itu akan sama dengan 400 juga sama. Nah, selanjutnya, Sobat Sipil, ya, ada ketentuan bahwa satu selnya frekuensi harapan, nilainya itu minimal harus 5. Jadi, kalau misalkan kita mempunyai, ya, sebuah sel yang frekuensinya kurang dari 5, itu harus kita jumlahkan dengan sel yang berdekatan. Jadi, dua sel ini, ya, karena sel pertamanya adalah 4,44 kurang dari 5, ini harus kita jumlahkan dengan sel di bawahnya. Demikian juga nanti untuk sel frekuensi observasinya, ya, kita harus jumlahkan juga. Dan kalau Sobat Sipil lihat di bagian bawah, ini juga ada sel dengan frekuensi kurang dari 5. Ya. Kalau dijumlahkan, ya, 2 sel di bawah masih kurang dari 5, 3 sel dari bawah juga masih kurang dari 5. Sehingga kita akan menjumlahkan 4 sel di bawah ini, jadi 1. Demikian juga nanti di sel frekuensi observasinya. Nah, setelah ini, ya, kita bisa menghitung nilai OI min AI, kemudian pangkat 2. Ya. OI-nya penjumlahan dari ini, Sobat Sipil, ya. 3 ditambah 16, ya. Kemudian EI-nya adalah 4,44 ditambah 20. Ya. OI ini dikurangi EI, dipangkatkan 2. Demikian juga untuk baris-baris di bawahnya. 46 dikurangi 45, pangkat 2. Ya. 76 dikurangi 67,48, pangkat 2. Dan seterusnya, demikian juga nanti yang di sel gabungan bawahnya di sini, Sobat Sipilnya. OI-nya adalah 5 tambah 2 tambah 1, 8, ya, dikurangi ini 4,16 ditambah 1,72 ditambah 0,64 ditambah 0,32, ya, kemudian dipangkatkan 2. Kita dapatkan 1,3456. Kemudian kita bagi dengan EI, ya, jadi angka 29,5936 ini kita dibagi dengan EI-nya 24,44. Kita dapatkan sama dengan 1,21087. Ini 1 dibagi 45, kita dapatkan sama dengan 0,02222. Demikian juga yang lainnya, ya. OI dikurangi EI pangkat 2 dibagi EI. Ya, kemudian kita jumlah, ya. Jumlahnya kita dapatkan sama dengan 6,11826. Ini adalah nilai dari chi-square hitungnya. Nah, kemudian kita bisa menentukan wilayah kritik kita, ya. Wilayah kritik kita ambil dari tabel chi-square kita pada alfa 0,05 dengan V sama dengan, ya. Kita hitung dulu sel kita, Sobat Sipil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Berarti nanti V-nya akan sama dengan 10 dikurangi 1, 9. Ya. Pada tabel chi-square, alfa 0,05 dengan V sama dengan 9, kita dapatkan angka 16,919. Jadi kalau nanti kita dapatkan nilai chi-square kita lebih besar daripada angka ini, berarti ada di daerah kritis, tolak H0. Ya, tapi kalau lebih kecil, ada di daerah terima H0. Ini statistik ujinya, sudah kita hitung tadi, ya, lewat tabel kita. Kita dapatkan hasil perhitungannya sama dengan 6,11826. Karena kita dapatkan nilainya lebih kecil daripada 16,919, keputusannya adalah terima H0. Dan simpulkan bahwa data tersebut mengikuti distribusi Poisson dengan mu sama dengan 4,5. Nah, kita lanjutkan lagi dengan contoh berikutnya, Sobat Sipil. 3 kartu diambil dengan pemulihan, ya, dari seperangkat kartu bridge dan diamati Y, yaitu banyaknya skop. Setelah pengulangan percobaan itu sebanyak 64 kali, diperoleh hasil sebagai berikut. Ya. Dari 3 kartu ini, sama sekali tidak ada skop, ya. Itu 21 kali. Skopnya ada 1, itu 31 kali. Skopnya ada 2, itu 12 kali. Tiga-tiganya skop, itu tidak pernah terjadi.
Ujilah hipotesis pada taraf nyata 0,01 bahwa data yang diperoleh menyebar menurut sebaran binom Y 3 1 per 4 untuk Y sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita mulai dengan menentukan H0-nya. H0-nya adalah variabel acak mengikuti sebaran binom B, Y, 3, 1 per 4. H1-nya, variabel acak tidak mengikuti sebaran binom B, Y, 3, 1 per 4. Alfanya adalah 0,01. Nah, kita buat dulu tabel perhitungan kita. Ya. Ini adalah frekuensi observasi kita. Ya. 21, 32, 9, 2. Totalnya adalah 64. Kemudian kita tuliskan CDF binom kita. Ya. Kita ambil dari tabel binom. Ya, binom B 1/4 di sini. 0,4219, 0,8438, 0,9844, dan 1. Kemudian kita hitung PMF binomnya. Ya. Ini 0,4219, ini kita dapat dari 0,8438 dikurangi 0,4219, kita dapatkan sama dengan 0,4219, kemudian yang ini adalah 0,9844, dikurangi 0,8438 kita dapatkan sama dengan 0,1406 dan satu lagi adalah 0,0156. Kemudian kita hitung frekuensi harapannya ya dari PMF binom setiap sel ini kita kalikan dengan 64 ya. 0,4219 kali 64 kita dapatkan sama dengan 27,0016, ini juga sama ya karena PMF binomnya sama. Kemudian ini kita dapatkan sama dengan 0,1406 dikali 64. Ya, kita dapatkan sama dengan 8,9984. Ini kita dapatkan 0,9984 dari 0,0816 dikali 64. Kemudian kita jumlah ya, frekuensi harapan kita harusnya sama dengan 64 juga sama dengan yang ada di sini. Nah, kemudian kita lihat sobat sipilnya. Di sini ada satu sel ya, di mana frekuensinya kurang dari 5. Ini kita jumlah dengan frekuensi sel di sebelahnya. Ya, kita gabung, demikian juga nanti yang frekuensi observasinya ya, kita gabung juga. Sehingga perhitungan OI min EI pangkat 2 kita akan dapatkan dari 21 dikurangi 27,0016 pangkat 2, kita dapatkan 36,0192, kemudian ini 32 dikurangi 27,0016 pangkat 2, ya, kita dapatkan sama dengan 24,9840, kemudian ini 11 ya. 11 dikurangi 9, sekian ya, pangkat 2 kita dapatkan sama dengan 1,0064. Kemudian OI min EI pangkat 2 ini kita bagi dengan EI-nya. Kita dapatkan sama dengan 1,33, 0,925, dan 0,1007. Dan kita jumlah ya. Kita dapatkan chi square hitung kita adalah 2,35992. Kemudian kita tentukan wilayah kritiknya, sobat sipil. Ya. Kita dapatkan wilayah kritiknya dari tabel chi square kita pada alfa 0,01 dan V-nya sama dengan ini 1,2,3 ya, dikurangi 1. Jadi V-nya sama dengan 2. Kita dapatkan 9,21034. Ya, statistik uji kita ini sudah dihitung ya, hasilnya sama dengan 2,35992. Karena kita dapatkan hasil perhitungan kita lebih kecil daripada wilayah kritik ya, kita akan putuskan bahwa terima H0 dan simpulkan bahwa sebarannya itu mengikuti sebaran binom B Y 3 1/4. Nah, sekarang kita lihat contoh satu lagi sobat sipil ya. Berikut ini adalah data distribusi emisi belerang oksida. Ini kita bagi dalam selang kelas seperti ini. Kemudian setiap kelas yang ada, kita dapatkan frekuensinya sebesar ini.
Kelas pertama 3, kelas kedua 10, 14, 25, 17, 9, 22. Ya. Kalau jumlah nanti totalnya sama dengan 80. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah data tersebut terdistribusi normal? Ya. Dan kita akan gunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, kita tentukan dulu H0-nya, Sobat Sipil. Ya. H0-nya, variabel acak mengikuti sebaran normal. Kemudian H1-nya, variabel acak tidak mengikuti sebaran normal. Kemudian alfanya adalah 0,05. Nah, untuk menggunakan distribusi normal, kita harus menghitung nilai Z dulu ya, di mana Z itu akan sama dengan X min mu dibagi dengan sigma ya. Nah, oleh karena itu kita butuh mencari rata-rata dari data kita dan simpangan baku dari data kita. Nah, ini selang kelas kita tadi, Sobat Sipil ya. Ini frekuensinya ya, totalnya 80. Nah, kita hitung titik tengah dari selang kelas kita ya. Tengah-tengah dari 5 sampai 8,9 itu kita dapatkan sama dengan 6,95. Tengah-tengah dari 9 dan 12,9 kita dapatkan 10,95. Kita hitung ya, titik tengah untuk setiap kelas. Ya, jadi kita anggap bahwa nanti bahwa data yang ada di selang kelas pertama itu semua nilainya adalah 6,95. Sehingga kalau kita mau menghitung berapa frekuensinya, itu akan sama dengan ya, frekuensinya 3 di sini ya, yang di kolom 2 dikalikan dengan nilai tengah di kolom 3. 3 dikali 6,95 kita dapatkan sama dengan 20,85. 10 dikalikan 10,95 kita dapatkan sama dengan 109,5. 14 dikalikan 14,95 kita dapatkan 209,3. Demikian juga seterusnya. Nah, kalau kita hitung kemudian kita jumlahkan ya, total dari frekuensi dikalikan nilai tengah kita, kita akan dapatkan sama dengan 1508. Sehingga kita akan mendapatkan bahwa nilai tengah data kita itu sama dengan 1508 ini dibagi 80 sama dengan 18,85 ya. Jadi nilai tengah data kita itu adalah 18,85 ya. Nilai tengah atau min dari data kita. Kemudian kita menghitung standar deviasi ya. Untuk menghitung standar deviasi ya, Sobat Sipil bisa menggunakan rumus di sini ya. 2 di kolom 2 ini dikalikan dengan kolom 3 dikurangi kolom 5 pangkat 2 ya. Jadi 6,95 dikurangi 18,85 ketemu hasilnya berapa, dipangkatkan 2 kemudian dikalikan 3 kita dapatkan sama dengan 424,83. Kemudian 10,95 dikurangi 18,85 hasilnya berapa, dipangkatkan 2 dikalikan 10 kita dapatkan sama dengan 624,1. Demikian juga untuk baris-baris di bawahnya sampai kita dapatkan hasilnya total yaitu sama dengan 2431,2. Nah, setelah ini kita hitung standar deviasinya itu sama dengan 2431,2 dibagi 79, ini dari N ya, dikurangi 1 ya, 80 dikurangi 1 79 kemudian diakarkan, kita akan dapatkan standar deviasinya sama dengan 5,55. Nah, kemudian kita lanjutkan perhitungan kita, Sobat Sipil ya. Tadi kita punya selang kelas ini. Nah, sekarang kita buat batas-batas kelasnya ya. Jadi batas kelasnya nanti kita buat ya, supaya batas atas dan batas bawahnya ini sama. Ya, kalau kita punya 8,9 dan 9, jadi di sini menjadi 8,95, di sini menjadi 8,95 sama. Sehingga tidak ada interval yang terlewatkan. Ini frekuensi observasi kita ya, dari data awal kita ya, totalnya sama dengan 80. Nah, kemudian kita hitung jumlah peluang normalnya atau CDF normalnya. Nah, kita mulai dengan kelas pertama, Sobat Sipil ya. Di sini data paling atasnya itu 8,95.
Nah, kita hitung berapakah nilai jet kalau batas atasnya itu adalah 8,95. Nah, kita hitung di sini sobat sipil, 8,95 ya, data kita di sini menjadi x-nya dikurangi mu, rata-rata data kita tadi 18,85 dibagi dengan sigmanya 5,55. Kita dapatkan sama dengan min 1,78. Kemudian sobat sipil lihat di tabel kurva normal ya, tabel sebaran normal untuk z sama dengan min 1,78 itu luasan daerah di bawah atau di kiri min 1,78 itu berapa? Ya, kalau sobat sipil lihat di tabel sebaran normal, kita akan dapatkan angka 0,0375. Kemudian untuk kelas kedua juga sama sobat sipil. Nah, kita gunakan batas atas di sini ya. 12,95 dikurangi 18,85 dibagi 5,55. Kita dapatkan z sama dengan min 1,06. Kemudian sobat sipil lihat di tabel sebaran normal untuk z min 1,06 itu luasannya berapa? Kita dapatkan 0,1446. Untuk kelas berikutnya juga sama ya sobat sipil, di sini 16,95 dikurangi 18,85 dibagi 5,55. Kita dapatkan z-nya sama dengan min 0,34. Dicari di tabel sebaran normal, kita dapatkan luasannya sama dengan 0,36690. Di kelas berikutnya 20,95 ya, dikurangi 18,85 dibagi 5,55. Kita dapatkan z-nya sama dengan 0,38. Dilihat di tabel sebaran normal ya, luasan di sebelah kiri z 0,38 itu sama dengan 0,6480. Di kelas berikutnya ini 24,95 dikurangi 18,85 dibagi 5,55. Kita dapatkan z sama dengan 1,1. Kemudian ini sobat sipil bisa lihat di tabel sebaran normal ya, luasan di kiri z sama dengan 1,1 itu adalah 0,8643. Di kelas berikutnya 28,95 ya, dikurangi 18,85 dibagi 5,55. Kita dapatkan z sama dengan 1,82. Nah, luasan pada tabel sebaran normal di sebelah kiri z sama dengan 1,85 itu sama dengan 0,9656. Dan yang di sel paling bawah, sobat sipil tinggal masukkan angka 1. Ini CDF dari kurva normal kita, sebaran normal kita. Kemudian sobat sipil hitung PMF dari sebaran normal. Untuk sel pertama sama dengan 0,0375. Sel berikutnya tinggal sobat sipil hitung ya, 0,1446 dikurangi 0,0375, kita dapatkan 0,1071. Kemudian ini 0,3669 dikurangi 0,1446, kita dapatkan sama dengan 0,2223. Demikian juga di sel-sel berikutnya. Nah, selanjutnya sobat sipil tinggal menghitung frekuensi harapannya dengan mengalihkan PMF setiap sel yang ada di sini dengan total frekuensi kita 80. Jadi frekuensi harapan pertama adalah 0,0375 dikali 80, kita dapatkan sama dengan 3. Kemudian yang kedua 0,1071 dikali 80, kita dapatkan sama dengan 8,568. Demikian juga untuk yang di sel-sel berikutnya. Dan kalau dijumlah nanti total frekuensi harapan kita juga harus sama dengan 80. Nah, selanjutnya sobat sipil kita akan menghitung statistik uji kita ya. Sobat sipil lihat di sini bahwa sel pertama kita ini frekuensinya 3 kurang dari 5, sehingga harus dijumlah dengan sel di bawahnya. Kemudian juga sel paling bawah ya, ini kurang dari 5 juga, sehingga harus dijumlah juga dengan sel di atasnya. Sehingga kita akan melakukan penggabungan dua sel di atas ini ya, dan dua sel di bawah ini.
Nah, baru kemudian kita menghitung OI min EI-nya, ya. OI min EI pangkat 2. Berarti di sini akan sama dengan 13 dikurangi 11,568 pangkat 2. Kita dapatkan sama dengan 2,0506. Kemudian ini akan sama dengan 14 dikurangi 17,784 pangkat 2. Kita dapatkan sama dengan 14,3187. Demikian juga untuk sel-sel di bawahnya, dan yang paling akhir di sini akan sama dengan 11 dikurangi 10,856 pangkat 2. Kita dapatkan sama dengan 0,0207. Kemudian yang kita dapatkan di kolom ini, ya, kita bagi dengan EI-nya. Nanti kita dapatkan untuk sel pertama ini adalah 2,0506 dibagi 11,568. Kita dapatkan sama dengan 0,1773. Di sini sama dengan 14,3187 dibagi 17,784. Kita dapatkan sama dengan 0,8051. Demikian juga yang seterusnya di bawah ini. Dan kalau dijumlah, nanti kita dapatkan bahwa chi-square hitung kita, ya, itu sama dengan 1,2703. Nah, sekarang Sobat Sipil, tentukan wilayah kritiknya. Ya. Wilayah kritiknya kita dapatkan dari tabel chi-square pada alfa 0,05 dengan V sama dengan, ini kita lihat Sobat Sipil, selnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti V-nya sama dengan 5 dikurangi 1, 4. Pada tabel chi-square, alfa 0,05 dan V sama dengan 4, Sobat Sipil akan mendapatkan nilai 9,48773. Kalau nanti chi-square hitung kita lebih besar daripada angka ini, berarti tolak H0. Tapi kalau lebih kecil, terima H0. Ini statistik uji kita, sudah kita hitung di tabel ini. Ya, chi-square kita adalah 1,2703, sehingga kita putuskan terima H0. Dan simpulkan bahwa data mengikuti distribusi normal. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.